Anda masih bersama kami dalam iNews yang pemirsa penanganan kecelakaan KM Marina lewati jalan yang panjang dan berliku. Jenazah korban KM Marina bahkan tak bisa lagi otopsi di RSUD Siwa karena jenazah korban yang membludak. Beruntung, ia hidup tak sebatang kara. Masih ada keluarga yang merangkul dan merawatnya. Nelangsa, hati ibu ini hancur, kehilangan buah hati. Dua. Ada berapa anak ibu? Saya anaknya. Anakku yang kemenangkan. 5 bersaudara. Dua anak yang meninggal jadi korban tenggelamnya KM Marina di Teluk Boni. Penanganan kecelakaan KM Marina melewati jalan yang panjang dan berliku. 3 jenazah bahkan harus menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar karena Rumah Sakit Umum Daerah Siwa sudah tidak mampu lagi menampung jenazah para korban. Hingga kini, korban yang ditemukan telah mencapai 103 orang. 40 berhasil diselamatkan, sementara 60 lainnya meninggal dunia. Dan sisanya masih belum diketahui keberadaannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Sardi, MNC Media, memberitakan.